Mirsa, teka-teki siapa pemilik rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan peralatan laboratorium dan bahan narkoba akhirnya mulai terungkap. Pelaku ternyata adalah Wastam yang ternyata adalah tangan kanan dari RD, pemilik diskotek MG yang kini masuk DPO BNN. Dengan tangan terborgol, Wastam dibawa petugas BNN ke dalam kediamannya di Jalan Panjang Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Kamis petang. Wastam, warga asli Indramayu, Jawa Barat ini pun mengakui peralatan laboratorium dan bahan pembuat narkoba jenis sabu dan ekstasi yang berada di rumah kontrakannya tersebut merupakan titipan dari RD, sang pemilik diskotik MG. Wastam yang sudah tinggal hampir selama 1 tahun di rumah ini memang bekerja kepada RD sebagai supir pribadi. Kalau malam Sabtu, malam Minggu ya 3 dus lebih, bisa 3-4 dus. 1 dus isinya berapa? 24. 24 kali 4. Harganya berapa? 96. 96 kali 4, 400. Ya 100 kali 4, 40 reaksinya juta. Reaksinya berapa lama reaksinya? 40 juta. Reaksinya ya berarti tergantung tamunya sih. Kamu kan nyawa. Kamu kan. Bahkan Wastam diangkat sebagai tangan kanan atau orang kepercayaan RD sehingga dirinya juga bisa menjual sabu cair yang dikemas botol air mineral di dalam diskotik MG. Oleh RD, Wastam diberi pesangon sebesar 6 juta rupiah per bulannya. Barang bukti, ini pengecekan bahwa barang-barang ini milik saudara Rudi yang saat ini dibagi DPO, kemudian saudara Rudi ini yang telah tertangkap oleh BNN, kami proses dan kami serahkan. Hari ini murni sudah kami serahkan semua alat bukti dan barang bukti diserahkan ke BNN. Untuk menyelidiki lebih lanjut, tersangka dilimpahkan ke BNN. Sementara RD sendiri masih menjadi DPO pihak BNN. Sebelumnya, Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di gudang penyimpanan sabu di Kedoya, Jakarta Barat. Dari hasil penyidikan, korban penyimpanan sabu ini masih terkait dengan laboratorium narkotika di diskotik MG. Untuk dia membuat atau tidak, kita belum bisa dalamin. Yang jelas dari keterangan saksi, dua orang saksi tersebut, bahwa barang ini dititipkan dari W untuk disimpan di rumah ini. Oh gitu. Sudah lama disimpan di sini, selama beroperasi, Pak? Baru beberapa bulan. Berarti memang benar ada kaitannya dengan diskotik MG, ya? Setelah kita koordinasikan dengan penyidik BNN, dari keterangan saksi yang kita periksa, dengan koordinasinya memang ada hubungannya dengan perkara yang ditangani BNN yang berkaitan dengan diskotik MG. Rencananya Satuan Narkoba Jakarta Barat akan melimpahkan barang bukti dan juga kasus ini ke BNN. Dari Jakarta, Rizky Hadi Pamungkas untuk CSI RTV.